tiga bermalam rumah Pak Udin. Makaklah nanti saya keladi. Tiga bermalam rumah Pak Udin. Makan nasi saya keladi. Biar papai asal bagaya. Pong 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 pong. No por esa culo se coloca en tasca y a la canibó y el cucuti. Y van a ir de dita ya basta y van a ir de dita ya basta. Si la ey me gatil la unquiela falta con la danza y me la ira se la ira. Sali de lica, tuca, 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 Ini Macha. Dia ni ditugaskan oleh pejabat daerah untuk pantau segala perkara yang berkait dengan air dekat kampung ni. Dia ni lurus sikit orangnya. Eleh, pasal iPhone je pun. Yang ini pula Mak El. Dia ni nampak je gangster. Tapi bila dengan perempuan, cair dia. Bila datang hari dia ada masalah dengan perempuan, boleh huru-hara satu kampung. Macam mana nak mandi air pun kering? Takkan nak mandi air sungai ni keruh? Ini Jamal, orang yang paling kuat membebel dekat kampung ni. Kalau ada je benda yang tak kena, yang dia tak puas hati, mesti dia membebel. Kadang-kadang, masalah kecil je. Dia punya bebel, boleh sampai seminggu. Tengok macam mana aku nak mandi kat sungai ni dengan air punya kotor. Nak mandi kat dalam air dah tak ada. Aduh, masalah. Inilah, dah ada sungai, sampah pula bersepah dengan bau lagi. Macam mana aku nak mandi? Inilah Malaysia. Tiga benda je. Kalau minyak tak naik, air tak ada. Satu benda lagi, nombor tiga, itu paling ketara. Settle lah. Hey, Sabdul, Berigol, kau sekejap. Apa yang settle? Kau yang potong air aku kan? Ya, saya. Kau dah sampai ke cangkung kau lagi. Bang, kejap bang, kita boleh bincang punya bang. Tak ada bincang, aku nak mandi ni, tak ada air. Tak apa, kau lagi ya. Ini Abisha, tembak menembak. Tadi air tak ada. Tengok ni. Ni ke nombor tiga ni. Tengok dah. Hey, kau siap. Al, kau mesti masalah nombor tiga kan? Apa nombor tiga? Cinggir. Betul. Weh, kau tak mandi je? Alah.
Mana tu orang? Ha? Pasal air pun bergaduh kah? Wah. Ini kalah Tony Jah. Mesti ambil video ni. Masuk Facebook banyak like punya. Pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Aku nak ikut. Apa pasal macam tak ada kerja? Kerja pun tak pernah habis. Lepas tu nanti viral. Hello. Ah. Korang ni. Hello. Eh. Apa masalahnya lagi? Call time lambat lah, apalah. Eh, korang ni attitude teruk lah. Eh, wait! Nantilah! Inilah masyarakat kita. Membebel je lebih. Penyudahnya, semua kerja tak jadi. Ha, korang yang dekat luar tu pun kena ingat. Bebel, bebel juga. Tapi make sure lah kerja korang tu semua siap. Betul tak?